Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yaqulun nabiyyu alaihi salatu wassalam, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum wala ajsamikum, tidak melihat kepada bentuk kalian dan kepada tubuh kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati kalian dan amalan kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala asalnya melihat, hanya melihat kepada hatinya. Maka tatkala itu kita harus ihtimam, kita harus memiliki himmah dan perhatian untuk memperbaiki hati dan batin kita. Betul bahwasanya perkara zahir, perkara yang tampak, yang lahir, itu penting. Akan tetapi itu tidaklah terlalu penting bandingkan perkara hati. Hati yang lebih penting daripada perkara zahir. Mengapa? Karena jika hati itu baik, maka tubuhnya akan baik. Dan itu tampak dan kenyataan. Dan itu sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, idza fasadat fasadal jasadu kullu." Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam tubuh itu terdapat mudghah, suatu gumpalan daging. Idza fasadat fasadal jasadu kullu, jika gumpalan daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Dan jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Wahiyal qalbu, ketahuilah bahwasanya dia adalah hati. Maka barang siapa yang ingin mengetahui hatinya baik atau buruk dan dia ingin memperbaiki hatinya, maka satu solusi untuknya, hendaknya dia punya khulwah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia punya waktu untuk menyendiri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyendiri bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Terkadang manusia dan bahkan saya dan kita semua itu sangat sering-sering masyghul, tersibukkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tersibukkan dengan dunia. Kita lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya bagi kita yang ingin memperbaiki hati kita, memiliki waktu untuk menyendiri bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jadwal tiap malam untuk menyendiri bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa nikmatnya tatkala kita menyendiri bersama istri, kita merasakan kenikmatan. Dan betul-betul nikmat tatkala kita menyendiri bersama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita cintai. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah dengan izin Allah, Allah pun mencintai kita. Maka dari itu, termasuk awal-awal ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, ya ayyuhal muzammil kum fa'andir, ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi rattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil layla illa qalila, bangunlah pada malam hari. Kemudian apa? Kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, setengahnya atau kurangilah sedikit saja. Kemudian apa? Waratilil Qur'ana tartila, maka tartillah Al-Qur'an bersamamu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya, orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyendiri bersama Allah, untuk menyendiri bersama Allah. Dan itulah nabi cinta, untuk menyendiri bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nabi tahu bahwasanya Allah turun bersama, bahwasanya Allah turun ke langit dunia untuk apa?
memberikan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanziru rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa athrusul lail akhir fa yaqul man sa'alani fa'tiyah wa man istaghfarani fa'aghfir lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanziru rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa athrusul lail minal akhirah. Ini buku tulisan lail akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala sepertiga malam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfir lahu, maka aku ampunkan. Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui munasabah waktu-waktu yang tepat untuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata para ulama? Fattish qalbak. Fattish qalbak. Periksalah apa yang ada dalam hati kita, yaitu perkara batin. Dan sebelumnya itu khulwah ma Allah, menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala adalah amrun sa'bun, perkara yang susah, bahkan sangat susah. Maka dari itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha di jalan kami, maka akan kami berikan petunjuknya. Lanahdiyannahum subulana, akan kami berikan petunjuk jalannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.